Twitter pada pagi hari ini. Yang pertama adalah Ristika. Ya, makasih buat calonku Akvar Rauf yang udah sabar banget ngadepin bapakku yang galak. Buat minta restu. At ini underscore talkso, at IKEA underscore IND, hashtag ini sahur 12 IKEA. Yang pertama. Yang kedua adalah Syari Gunawan. Terima kasih buat mamaku Ifah Nansution. Mama paling sabar yang merawat dan membesarkanku hingga saat ini. At ini underscore talkso, at IKEA underscore IND, hashtag ini sahur 12 IKEA. Ya, selamat masing-masing mendapatkan hadiah 1 juta rupiah dipotong pajak. Hadiah dipersembahkan oleh IKEA, toko perabotan rumah tangga dari Swedia. Ayo ke IKEA. Oke. Ah, lu ngaco lu. Enggak, ya kamunya gak sabar sih. Ini buat baju kan? Iya. Ganti, Le, Re. Masa baju begini buatnya? Mang, masa itu laki-laki buat perempuan? Diburu-buru, Le. Diburu-buru dia gak sabar sih masalahnya. Pengen cepet-cepet jadi. Makanya saya jadinya terburu-buru bikinnya ini. Gak sabaran sih. Iya, gak sabar sih. Pembeli kamu adalah ratu, bro. Raja. Iya, kalau cewek ratu. Tapi di mana ada raja minta dijahitin baju? Nah, sekarang gini aja nih. Mumpung ada Pak Ustadz. Sekalian nanti mau bareng sholat subuh ke masjid nih, Pak Ustadz nih. Ini dari tadi nih masalahnya. Desta ini gak sabaran banget minta dijahitin baju. Sehingga akhirnya begini hasilnya. Gimana Pak Ustadz? Silakan. Baik, sebelumnya saya sampaikan salam. Salam yang terbaik. Salam para malaikat kepada para penghuni surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, mengenai sabar ini ya. Allah menyatakan begini. Ya ayyuhalladzina amanu istainu bisabri wassalah. Innallaha ma'as-sabirin. Hei orang-orang yang beriman, kata Allah, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Nah, jadi kita itu mesti masuk ke dalam sifat yang sabar. Sabar itu apa sih sebetulnya? Sabar terambil dari kata sobaro yang artinya menahan. Nah, apa yang ditahan? Yang ditahan adalah dampak buruk yang akan muncul dari diri kita. Nah, jadi kalau kita mendapatkan masalah, kalau kita sedang menghadapi ujian dan lain-lain, kita harus bersabar, bukan artinya diam. Kan ada orang yang salah mengartikan tuh, udah sabar aja sabar, artinya diam. Kelindes mobil, diam misalnya. Nah, itu salah. Gak bisa begitu. Tetapi sabar itu menahan dampak buruk yang akan muncul. Jadi ketika misalnya dia kelindes, nah dia harus bagaimana caranya agar supaya dia tidak terlindas kedua kalinya gitu. Nah, dia harus menyelesaikan masalahnya tanpa emosi, tanpa negatif yang muncul dari dirinya. Itu adalah sabar. Nah, karenanya ciri-ciri orang-orang yang sabar, dia itu di ayat yang lain faiza farokta fangsob wa ila rabbika farghub. Jadi, bersungguh-sungguh. Orang yang sabar itu orang yang sungguh-sungguh menyelesaikan urusan-urusannya dan berharap terus kepada Allah yang terbaik dari penyelesaiannya. Nah, jadi jangan sampai ya kita menyelesaikan masalah dengan marah-marah kayak tadi. Jangan. Jadi akhirnya akan timbul perselisihan yang menjadikan hasilnya pasti hasil yang buruk. Biasanya begitu. Menyelesaikan masalah tanpa emosi. Tanpa emosi. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih juga Anda. Setiap hari jam 2 sampai dengan jam 6. Iya, besok menjumpa lagi Mas Didi. Ini sahur.